Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Match. Tu kenapa duduk depan tu tak ada orang? Dah datang cikgu. Ha, tu dua duduk depan. Okey, hari ini kita akan menjadi ahli perniagaan. Okey, kalau tak jadi ahli perniagaan pun kamu biasa dengar. Kita cerita pasal dividen. Dividen tu apa? Tak tahu. Tak pernah dengar. Lagi teruk, kamu duduk bawah tempurung ke dalam rumah? Tempurung. Tempurung pun tak tahu. Memang duduk bawah kemah kamu ni. Okey, dengar sini. Dah. Saya buat kamu tambah pandai aje. Hey, Dey. Apa dia? Tak tahu. Cakap bahasa Melayu atau bahasa Inggeris saja. Bahasa lain dilarang. Mau duduk depan ke, Kiran? Tak mau, jangan cakap Tamil. Jangan bising. Dengar saya cakap, nanti tak faham. Okey, kamu tahu itu tak? Kamu tahu saham tak? Tak. Saham tu apa? Tak tahu. Amanah Saham Bumi Putra, ASB. Tak tahu. ASB tahu? ASB tahu? ASB. Dey. Saya cakap, dia cakap, semua mau dengar. DSB ke cikgu? Bukan apa? DSB. Apa DSB? BSP. ASN. ASB. Okey, dia macam ini. Macam ni, ceritanya macam inilah. Okey, katakan saya ini nak berniaga. Saya nak berniaga. Tapi saya tak ada modal. Tahu modal? Tahu. Tahu modal? Okey, saya nak berniaga, saya tak ada modal. Jadi saya bagi tahu kamu siapa nak bangun. Saya dah cakap banyak kali lah, duduk sana. Ah, kira duduk sini. Saya cakap, dia cakap. Apa yang dia bising tu? Kawan kamu tak dengar suara saya nanti. Ah, itu Kiran. Ah, dia suka, memang suka duduk depan. Betul Kiran? Sebab depan sejuk. Dekat dengan saya. Kamu di hati saya. Okey, katakan saya nak berniaga tapi saya tak ada duit. Okey, jadi siapa nak macam koperasi sekolah? Koperasi sekolah kan, dia nak berniaga, mana dia nak cari duit? Jadi kamu boleh melabur. Melabur maknanya kamu sumbang modal. Okey, kamu nak bagi kat saya berapa ringgit? RM5. Kamu nak suruh saya berniaga apa? Katakan kamu bagi RM1,000. Okey, macam ni. Saya tunjuk dalam bentuk rajah. Rajah senang faham lah. Okey. Ini Romy. Hey. Ini Tokeh Romy. Nak berniaga tapi tak ada duit. Inilah namanya Tokeh. Tokeh Romy nak berniaga tapi tak ada duit. Jadi saya perlukan modal. Saya hanya ada, katakanlah, saya hanya ada RM5,000 sahaja. Itu je modal saya. Tapi saya cukuplah tu. Mana cukup? Nak beli tudung pun tak cukup. Tudung kan mahal. Saya nak berniaga tudung, katakan. Tudung RM5 itu tudung apa? Ikan tiga rasa apa? Second hand, bundle. Okey, saya nak buka kedai bundle. Saya ada RM5,000 sahaja. Okey? Jadi saya perlukan lagi modal. Siapa nak bersama berniaga saya? Dia bagi modal je, dia tak payah kerja pun. Okey, siapa nama? Haikal. Haikal. Kamu nak bagi berapa? Tanganlah RM10, nanti susah nak kira. Bagi banyak sikit. RM1,000. Okey, katakan bagi RM1,000. Lagi? Okey. Kiran. Gila. Kamu nak bagi saya berapa? RM500. Lambat fikir. Okey, lagi seorang. Last. Vicky. RM1,500. RM1,500. Up sikit, RM2,000. Okey. Okey? Boleh faham?
Okey, kesemua ini akan melabur pada saya lah. Saya berjanji sign surat. Okey, sign surat. Setiap orang ini akan dapat berapa? Akan dapat 10% 10% dividen. Saya akan beri dividen. Dividen, komisen lain. Okay, kalau komisen, kamu tak payah keluar duit. Kamu dah jual, dah dapat duit, baru dapat komisen. Kalau dividen, kamu kena keluar duit aja, tak payah kerja pun. Kamu bagi duit kat saya, saya yang meniagakan. Boleh? Kamu apa pasal nak tidur pula? Saya baru belajar memanah. Nanti saya panah kamu. Nak? Tak nak? Apa saya cerita tadi? Sebelum itu. Okay. Setiap yang melabur ini, saya akan bagi 10% dividen atas kadar pelaburan. Okey, contohnya yang ini, Haikal. Keuntungan tu akan dibagi 10% berdasarkan kepada berapa ringgit kamu laburkan. Itu maksud dividen. Contohnya Haikal, 10% daripada berapa yang dia labur? 1,000. Berapa dia ringgit? Berapa dia ringgit? Berapa dia dapat? 100. Berapa? RM100. Ni siapa tadi? Kiran. Tak. Ha? Kiran. Ni Kiran. Ini Vicky. Okey, Kiran dapat berapa ringgit? 50. Dia bagi ni pun dapat 10%, ini pun dapat 10%. Saya juga dapat 10%. Okey. Berapa? 10. Yang ini 10% darab dengan 500. Berapa ringgit dapat? 50. 50 ringgit je dapat dividennya. Sikitnya. Lagi banyak kamu labur, lagi banyaklah kamu dapat dividennya. Okey, kalau ini 10% darab 2000. Berapa? 200. Kalau saya, saya lampu 5,000. 500. Ya ke? 10% darab 5,000. 500. RM 500. Itulah ceritanya. Faham? David, ah, ha? Siapa yang tak faham angkat tangan? Tak faham cakap tak faham. Kamu tak faham kat mana? Mana boleh semua? Dia mesti satu part. Kalau tak faham semua, maksudnya dia tak dengar. Satu pun tak faham. Tak payah ulang. Saya tak payah ulang. Saya pasang video yang saya rakam je tadi. Kamu dengar lah. 5 kali pun tak apa. Last one, okay. Macam ini. Saya bagi contoh lain lah ya. Saya bagi contoh lain. Okay, kamu melabur dalam... Cerita saya tak faham, saya bagi cerita A, S, B. Amanah Saham Bumi Putra. Okay, kamu simpan duit. Bumi. Kan? Dua tu. Ha? Apa dia? Ni ASB, Amanah Saham Bumi Putra. Kamu simpan duit, siapa nama kamu yang tak faham tadi? Sazana. Sazana. RM, kamu nak simpan berapa ringgit? Saya tanya kamu, saya tak tanya dia. Kamu nak simpan berapa ringgit? 1,000. Siti. Berapa kamu nak simpan? 1,000 dapat 5. Berapa? 1,500. Lagi seorang. 2,000. Siapa nama kamu? Bukan Yasir. Yasirun. Bolehlah tu Yasirun. Berapa tadi kamu cakap? 2,000. Okey. Tahun ini, tahun ini ASB memberi dividen sebanyak
15% untuk setiap unit saham yang dilaburkan. Oh, macam pembaca berita. Jadi dia bagi 15% daripada saham yang dilaburkan. Jadi Zana ni dapat berapa ni? 150. Ha? Macam mana dapat? 15 per 100 darab. Berapa yang dilaburkan? 1000. Ha, dapatlah duit. Ha? Kira ke tak? Nama dah kira tapi tak kira. Okey, berapa? 150 je dapatnya. Okey, Siti. 100 darab 2500. Berapa? 225. RM 225. Yasiran 15 per 100 darab 2000. 1 2 3. Berapa? 300. Ha. Jadi lagi banyak kamu melabur, maksudnya lagi banyak kamu simpan duit atau lagi banyak kamu melabur, maka duit pelaburannya, duit dividen yang kamu akan dapat lagi banyak. Faham ke tak faham? Siapa yang tak faham lagi angkat tangan. 300. Ai, kamu sebut yang mana? Lamanya. Boleh. Ini 15% ni apa namanya ni? Tahu apa bendanya ni? Yang kita kira kita buat apa ni, apa benda yang namanya ni? Tahu dia punya apa ni? 15% ni dia punya apa? Dividen. Bagus Yasirun. Yasirun. Dividen. Itu maksud dividen. Biasanya dividen dia berkaitan dengan saham. Jadi nanti setiap daripada kamu ni dah melabur dekat ni tak? Koperasi ada tak bayar duit saham koperasi? Ha, kamu kira lah. Kalau kamu melabur kat koperasi tu RM3. 50 sen RM3. Berapa sen sangat yang kamu dapat? Berapa sen sangat yang dapat? Kalau dividennya 10%. Kalau kamu melabur RM10. Kalau 10%, 10%, laburnya RM10. Berapa ringgit? RM1. RM10, RM1. Kalau RM1, 50 sen. Mana mau 50 sen? Kalau RM1, RM1. 10 sen. Kalau melambur 10 sen? Kosong. Eh, tak ada kosong, ada. 5 sen. 1 sen. 1 sen. 100 ringgit, 100 ringgit, 100 ringgit. Apa tadi 100 ringgit? RM10. Ha, kamu dapat duit no. Lagi banyak. RM1000. RM100 dapat. RM10. RM1000 kamu dapat dividennya. Kan syok kan? Ha, macam itulah cara kiranya. Boleh faham? Apa dia? Ha? Customer. Ha. Okey, boleh faham?